Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunboxing sebuah produk drone yang pantas untuk kalian miliki. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Ini dia produk yang baru datang. Saya membelinya via online dan diantar melalui jasa Gojek ya. Jadi packingnya hanya plastik saja nih, plastik kresek. Responnya cukup cepat ya. Sellernya kita buka. Ini dia Hero Explorer Mini ya, bisa dilihat ya. Jadi apa aja sih yang didapat dari membeli produk ini? Jadi saya membelinya tipe yang minimalis, jadi nggak dapet semacam tas ya ataupun baterai cadangan. Kita buka. Sebelum dibuka nih, kita lihat fitur-fitur apa saja. Jadi Hero Explorer Mini ini disebut juga sebagai Mavic Killer ya, karena hampir sebagian fitur Mavic dapat juga dijumpai di Hero Explorer Mini ini, seperti aktif follow me, snap kalau nggak salah. Jadi kita cuma memberi tanda pada objek yang akan diikuti oleh drone ini, maka dengan mudah kita dapat menyetingnya ya. Jadi lihat sini fitur-fiturnya ya, cukup komplit ya. Nah, mari kita buka. Di dalamnya ada apa saja? Oke, ini ada kartu garansi, sudah berbahasa Indonesia, 1 tahun garansi kalau nggak salah. Di sini di welcome ya, welcome, sudah lokal nih ya garansinya, welcomeshop.com. Terus ada apa lagi di dalamnya? Wah, jadi versi yang warna putih yang saya beli. Nah, ini ada manual book biasa ya, standar. Di sini ada baterainya, intelligent battery. Jadi kita bisa ngecek, tekan. Di sini udah terisi ya, mirip baterainya DJI Phantom ya. Saya hanya dapat 1 baterai karena memang ini versi minimalis. Terus apalagi, ini ada adapter chargernya. Nah, konektornya sudah yang 2 ya. Kalau saya lihat beberapa review tuh konektornya biasanya versi Eropa 3. Jadi kita tidak perlu membeli adapter ya untuk merubah dari 3 ke 2. Jadi sudah 2 nih. Nah, ini dudukan baterainya. Nah, jadi kalau kita cas tinggal diberdirikan saja ya. Klik. Nah, seperti ini. Adapter. Oh, disertakan juga yang model colokan tipis ya untuk adapter. Terus ada kabel USB. Ya, ini kabel USB. Terus ada obeng. Ini untuk memasang propeller ya. Nah, ini drone-nya sendiri. Oh, warna
warna putih. Nice. Terus ada propeller guard. Wah, nggak dapat cadangan ini ya. Propeller guard-nya agak keras ya, jadi ada propeller guard-nya juga nih. Jumlah 4. Ada 2 pasang. Oh, nggak dapat propeller cadangan ya. Kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Yo, iya, nggak ada propeller cadangan. Benar-benar minimalis ya, jadi hanya perlengkapan standar saja. Jadi kalau kalian ada yang bertanya di mana remote-nya, ini tidak menggunakan remote, tapi kita dapat mengontrol drone ini melalui aplikasi di smartphone kita, baik iOS ya maupun di Android. Ya, seperti tertulis di sini. Jadi menggunakan aplikasi. Oke, itu yang didapat. Adapter ya, baterai. Ini dudukan baterai ketika dicas, kabel USB, kabel propeller tadi ya yang sulit dilepas, dan drone-nya itu sendiri. Nah, ya, drone ini bisa dilipat ya. Jadi lebih mudah untuk kita bawa traveling. Nah, seperti ini. Kita lipat. Dan kalau versi lengkapnya ini juga disertakan tas ya, tas kecil buat traveling. Ya. Ada buat melipatnya. Jadi lebih simpel. Jajarkan tutupnya. Ini kameranya. Ini tidak disertakan gimbal, tapi ada semacam software image stabilizer ya. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menstabilkan gambar yang direkam oleh drone ini. Bentuknya lumayan mungil, simple, tidak seperti DJI Phantom 3 ataupun 4, tapi hampir mirip seperti DJI Mavic. Iya. Drone Mini Explorer ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan merek drone selfie lainnya adalah sudah dilengkapi GPS, ya. Dan waktu terbangnya kurang lebih 15 menit, serta memiliki fitur Active Track. Ya, jadi kita tinggal menandai objek yang ingin kita ikuti oleh drone ini dengan mudah melalui smartphone. Ya, jadi direkomendasikan buat kalian yang suka selfie, terutama dari udara ya, dengan cara fotografi aerial fotografi atau videografi. Ya, nah untuk demo terbangnya kalian bisa saksikan di tayangan video saya yang lain. Terima kasih sudah menyimak tayangan saya ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun komen. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.